Selamat siang, salam olahraga. Masih dengan kami di channel Riz Olsep Magazine ya, saudara Yuda yang dikirim ke kami Riz Olsep untuk melakukan perbaikan. Sekarang sudah usai ya, dilakukan penggantian seal full set. Jadi ini magazine sebelumnya udah pernah diutak-atik. Nah ini coba dilakukan perbaikan dengan upaya pengganjalan atau penggunaan saltip. Ya, saltip yang digunakan untuk keran air PDAM yang pasti tidak mampu ya untuk menampung tekanan green gas yang sangat besar. Jadi setelah saya cek harus ganti seal semua ya, entah itu pada bagian valve, pada bagian tutup atau magazine bawah, di bagian inject valve juga kita ganti semua. Rusak atau enggak tetap kita angkat semua. Karena kenapa, kita di sini antisipasi untuk komplain pelanggan pada saat diuji aman dikirim kembali ke pelanggan jarak berapa minggu ada komplain bocor pada area tertentu. Nah ini kita menghindari seperti itu. Jadi pengerjaan di kami penggantian seal full set kita ganti semua dan sekarang sudah selesai ya saudara Yuda. Untuk info teman-teman penggunaan airsoft green gas ataupun CO2 yang model CO2, kalau mana teman-teman tidak mempunyai pengalaman yang sangat minim ya tentang perbaikan airsoft ataupun airgun khususnya pada bagian magazine ataupun unit, jangan sekali-sekali dibongkar sendiri. Karena kenapa, kalau Anda bongkar sendiri yang pasti untuk alat pendukungnya tidak ada ya. Jadi dengan alat apa adanya, ini pin ya saudara Yuda, ini pin yang Anda dikirim ke saya bawaan dari unit, ini bengkok parah. Yang pasti kalau saya cek Anda bongkar sendiri pada saat pemasangan pin di area magazine, ini enggak presisi, enggak bisa, akhirnya dipukul-pukul enggak presisi, akhirnya pin yang rusak. Nah kalau seperti ini kan akhirnya timbul biaya yang lebih banyak ya. Jadi untuk meminimalisir biaya yang membengkak, kalau mana Anda mengalami trouble itu langsung dikirim saja ke bengkel yang menurut Anda berpengalaman ya, bukan hanya dikirim ke saya, bengkel yang menurut Anda sudah profesional, sudah mahir mengenai airsoft ataupun perbaikan airgun ya. Jadi jangan Anda tangani sendiri, nanti akan lebih timbul biaya yang besar. Oke ya saudara Yuda, saya nggak bisa menguji ini, nggak bisa menguji dengan di video karena mohon maaf tripodnya udah nggak ada. Jadi tangan sebelah memegang handphone, yang tangan satu lagi memegang magazine. Yang pasti ini magazine sudah selesai, sudah kita uji tadi, nggak sempat kita video karena nggak ada tripod. Sudah beres, sudah aman ya. Oke saudara Yuda, gunakan selalu airsoft Anda dengan bijak. Kosongkan green gas dari magazine jika tidak digunakan, simpan di tempat yang aman, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Oke, salam olahraga dari kami, salam Riz Olsep, terima kasih.